Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hari Pria Wisata? Kembali lagi di konten-konten wisata Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini penampakan parkiran motor dan mobil Taman Mini Indonesia Indah yang terbaru. Fasilitas kamar mandinya, toilet dari Taman Mini, shower, lokasi parkiran bis, kantong parkir bis di sini, parkiran mobil dan motor terbaru dari Taman Mini Indonesia Indah. Nah, itu di bawah untuk parkiran bis atau mobil-mobil besar medium. Oke, untuk kali ini Taman Mini ada fasilitas warawiri gratisnya di shelter-shelter yang sudah disiapkan. Dan ini salah satu shelter ketika setelah parkir untuk diantar menggunakan warawiri keliling di Taman Mini Indonesia Indah. Alright. Oke, kita masuk ke petualangan dinosaur. Lanjut. Lari! Ya, ini binatang dinonya yang suka nyembrur. Lari! Oke, kita masuk ke lokasi dino tertinggi. Wow, apa itu? Brontosaurus. Dan kalau ini apa? Carnotaurus. Carno. Pak Carno. Namanya Carnosaurus. Dino jenis karnivora yang hampir dimiripkan di era sekarang yaitu Black Panther. Wow. Gimana? Adik suka? Iya. Alright. Lanjut lagi.
herbivora. Namanya adalah Spinosaurus. Oke, berarti Spinosaurus ini kalau di zamannya atau di eranya sekarang yaitu buaya muara yang berasal dari Indonesia dan Australia. Di seberangnya, ini dia lawannya si gigi terbanyak, yaitu Tyrannosaurus Rex atau disebutnya adalah T-Rex. Kalau di eranya sekarang adalah haumannya seperti singa. Ini dinosaurus Velociraptor, termasuk dinosaurus yang pintar ya dan rakus. Kalau di eranya zaman sekarang itu adalah hyena, pemakan daging ya, cakarnya. Dinosaurus yang pintar belajar, raptor. Baik sahabat tadi pria wisata, tadi kita sudah bareng-bareng berpetualang di Taman Dinosaurus yang berada di Taman Mini Indonesia Indah, tepatnya di Taman Legenda. Udah capek belum? Hah? Capek? Haus nggak? Haus nggak? Hei, haus nggak? Tidak. Sekarang mau naik apa lagi? Ayo naik kereta deh. Hei, mau naik apa lagi? Naik kereta api. Oke, siap. Oke, baik, itulah dia petualangan kita tadi di Taman Legenda, tepatnya di Taman Dinosaurus. Kita jelajahi banyak dinosaurus-dinosaurusnya yang luar biasa.
Dan Taman Legendanya juga banyak permainan-permainan atau wahana-wahana yang bisa kita nikmati bersama.